Pemirsa, ratusan pengungsi Wamena asal Toraja masih berada di gedung Tongkonan Kota Jayapura. Ratusan pengungsi yang terdiri dari orang tua hingga anak-anak masih menunggu keberangkatan ke kampung halaman masing-masing. Sebelumnya 120 orang pengungsi telah diberangkatkan menggunakan kapal laut pada Senin kemarin. Saat ini ratusan pengungsi yang masih berada di gedung Tongkonan mendapatkan trauma healing pasca tragedi Wamena.